Allahumma fanni ala sayidina Muhammad wa asghini al bil zalimin Jangan lupa subscribe tonggak semedi Allahumma wa thalli... fanni paling angel nggih mulane ini... tapi niku kula suwun nek sing seneng rabi ora rabi mangan mangan setan niku paling mangkel wong mbek wong mangan to wong rabi sing lawan setan merga sak usai tauhid iki suksesi dewe Kanjeng Nabi kula mboten gawe-gawe. Sing nyelametno iku al-istirwah bil menikmati barang mubah. Dadi wong ngono wis usul ning pangeran ditakoki kuwi sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhihil jibal sapa sing gawe? Apa? Wes terus suwe-suwe setan utakok, "Faman khalaqahu?" Terus Allah dhewe asal sulih pundi. Nanti kan Nabi nak wis pertanyaan faman kola kawah atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana saat wujud itu bersama siapa terus pas <laughs> dewan itu piye valiantahi maka kamu harus berhenti. Kulo sebagai wong alim sing sakit ngaji ya sering was was nonton. Biasanya tak tinggal gamel mi atau kerja dulu tak tinggal gamel mi. Baru yang ngemil terus gak kopi nih kafe kan. Tak tinggal nonton TV ya TV film film sing lucu lucu. Setan mesti mestinya ngentah ini berdegu tak tinggal itu. <laughs> Malah nih dulu TV Wong ngalim gue luwe ibadah di bang solat paham? pak. Kulo nih gue nganti kadang dulu lebih caci -cili, mulai masak sampai nopo. Wah Itu lucu lucu. Nah baju kulo nganti ini tadi, gerges banget lo TV masih lucu lucu. Mulai koboi kampung sampai, wah sih lucu lucu. Gimana perkara nih, setan wes was was nih gue terus, lo Nak kafe sing gak awal, sewa gue piye, sewa gue piye, nak nih suar gue selawas sih gue puai, so amen kelon, nih sing cewek, soalnya neng rokok selawase yo, eh gue puai, setinggal di lo tv, jadi setan kan ape yang ngenteni doh, nih, was was, tv ngopi, bari gue nih mangan, ben ben wara, kena suara gue pengen ngantuk, nah ini kan waduh, di gue kok ngantuk, ngantuk, <laughs> ada gue tak tinggal turu, malah kaku hati setan nih, apa di gue kok wong ya, wong. turu. Tak ngidurus ngopi men eh. Sejujur kopi ku enak. Lha ana wong alim kopi ku enak iku ibadah. Mergo nglawan waswasen apa? Waswas. Dadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdhatil wujud tuh perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap Allah. Berubah Allah manggon ning setiap wong. Sehingga wong nah, so -so -so so -so 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 di kekuatan abadi, buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ngono di kekuatan Tuhan nah, wong iso abadi. Suwe-suwe mbayangno sifate Allah roh sing nemplak ning manungsa. Suwe-suwe dadi manunggal ing kawula napa, Gusti. Lah iku mergoti terus-terus. Ajene ora usah ngono. Tinggal ngopi, terus ngeloni bojomu, nek nah wis gelem ora gelem ya wis. Wong so -so -so. <laughs> gelem yo tepak tapi iku ibadah. Ibadah nglalenno. Aku na nah, lu tak tinggal dolok TV. sering sering kula tapi aja tiru nak makam kados kados kula ora apa-apa tak tinggal. Kula lihat TV sering guyu ora perkara guyu film. Perkara kapok kaya ngenteni ape goda. Ya karo albumne ulama. Dan itu musalsal, sanat saya itu musalsal. Makanya kan Nabi sering guyon. Dan itu wasiat Nabi nak pertanyaan setan wis ngono falyantahi mongko lere leren Ya lereni dengan berbagai cara. Pokoke Dewa muzali, pokoke ilmu bahat. Gara-gara teori ini, wong-wong zuhud sing wus akhire ngalalno alat musik, sing dilawan wong fikih. Eh, ayo, Habib habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar ki kathah. Nggih mboten. nentang Habib-habib sing anti yo kathah. Wong alim sing main gitar ki kathah, sing nentang ki kathah. Ya mergo nak usul, wong iki kadang terus nyanyi-nyanyi nasib. Mulane imriti ora kitab kuno, imriti. Nak nyontokno wong usul fa usribat makna dhamir syani. Fa uribat bil hani bil alhan. Alhanu nyanyian, han iku autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop wis senenge pangeran wis menyatu, akhire isek. Isek akhire nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik, terus suwe dadi gerakan Jalaluddin apa Arumi, sesene Indonesia dadi marawis niku. Lha mboten niku silsilah. Alha alha andikrillah nglalekno pengerah. Lha lucune sing ngaramno iku inge pengeran tenanan yo nak ngrungokno musik. Ayo ngomong sing seneng nabi, nasitan sing nganggo terbang nganggo orgen nangis nendi. nggo torcen nggo orden cuma kiai ku ngaku nggo tapi nggak orden no gila kiai nyetel opik tapi nakon ngalah lo tapi kon nyetel tel jurah gila nggulo nate bantah kiai lanjut kan kok ngurung orden no ngurung nggo jadi hukum tapi gak tanggung jawab. nah cara kulo nanti iki buat naif kalau orang LSM kan nyual Wong mau pakai kok tidak mau ngalalkan. Cara kulo setuju ngoten. Bergaul bayangno nak Mustafa gitar suarane yo enak Artinya kalau kiai itu menggunakan meng gitar terus main gitar kan juga tidak mesti. Tidak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan tuh butuh dilawan bil mubahat. Ya, ya, Setan tuh harus dilawan bil mubahat. Ini ku semua ulama sing wusul ilawah. Sebenarnya akhirat tuntut tahu fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh. Usul tidak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Lain setan susah pol. Nono wong ngeloni ibu setan yo susah pol. ana wong guyon be anak ay setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Kul di fatlillah bidalika, fabi dalika faljafrohu. Lah setan kepingin wong was was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok orang filosof? Tuhan tuh arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak setan nanti juga kalah. Kok udah dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik. Gitu. Munyoal terus. Lha kok nak daripada wis ruwet ngono, tinggal ngopi, delok TV, tinggal setane kan ngenteni kan apik dulu. Padahal delok TV ngantuk kesel turu. Setan Setane ngenteni kan yang ngantuk juga kan nanti suatu right ini itu kan mulanya kabe ulama ini sepakat untuk ngelawan setan itu wong kon istirwah bil harus menikmati barang-barang sing -barang dihalal no allah subhanahu wa taala mulanya kayak wong jadi wali mergo turu gak mergo marung marung-marung jajan ya. Kau akan nanti cerita tentang beriki. Jadi Abu Yazid itu sangking bedanya ahli jannah itu dia tanya sama Allah oh, ya Allah teman saya di surga itu siapa? Kata oh, namanya dijawab si A ini. ini cerita sama ndak harus percaya nggak Quran hadis. Tapi saya percaya. Barang, ternyata orang itu penggawannya warung di warung-warung agak nggak bener. Serangannya marung. Ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazid balik kanan wah mimpi saya salah masa calon teman saya di surga ke orang kayak gitu. Penggalnya marung tuh. Bareng tiang-tiang mabuk nih. Tapi dia minum air putih. Terus ketika Abu Yazid berbalik itu orang itu bilang, ya Abu Yazid, iya saya teman kamu di surga. Padahal gak dibilangin. Akhirnya Abu Yazid sadar, wah ini wong-wong kelas tenan. Sayangnya dia bilang gini, ya Abu Yazid, separuh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan separuh lagi tugas kamu ini yang masih minum ya Abu Yazid kan wali resmi biasa ngaji kan gak wali lapangan kan pusing ya Abu Yazid akhirnya matur sama Tuhan ya Allah di kaki saya ini wali engkau siapa saja melihat wajah saya harus dapat hidayat so, Abu Yazid ketom ini seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya nanti pasti menjadi tobat. Ya terus umatnya dibilangi, ya hey, teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazid. Terus melihat wajahnya langsung semuanya nopo tobat. Itu melawan mubahat. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyur. Pegawainya nari. Sampai saat ini tari marawis itu awal-awalnya Sinten. Jalaluddin Sinten Ar-Rumi. Sama-sama ceritanya kan Nabi Yusuf itu gari si lemah. Ya guys, apa kadang tak kok ewan apa ya Rasulullah, yewah, Ya apa ya segini. Banyak ulama. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Ilmu bahan. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam. Terus lama-lama setan tanya, Faman kholakowo. Lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana? Nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udhu bika saya sayatin. Wa'udhu bika robbi ayyah Música